Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Pajama Drive yang akan dibawakan oleh trainee JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga, kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag PajamaDriveJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara ya. Halo, aku Gendis. Sampai bertemu sebentar lagi, teman-teman. Terima kasih sudah datang dan menyaksikan pertunjukan Pajama Drive oleh JKT48. Yeay! Yeay! Tadi kita sudah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Sonichi atau Hari Pertama. Yang kedua ada Hisatsu Teleport, Jurus Rahasia Teleport. Yang ketiga ada Gokigen Nanamena Mermaid atau Putri Duyung yang sedang sedih. Dan yang ketiga ada Futari no Rino, Cintansha atau Bersepeda Berdua. Gimana? Apakah penampilan kami tadi membuat kalian bersemangat? Bersemangat! Ya, Pajama Drive adalah set list legendaris yang pertama kali dibawakan oleh kakak-kakak generasi pertama JKT48 dari 12 tahun yang lalu. Kami di sini JKT48 Trainee akan berusaha sekuat tenaga kami untuk memberikan performance yang penuh energik dan penuh semangat. Jadi semuanya mohon bantuannya ya. Mohon bantuannya. Sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dari yang sebelah kiri sambil berbincang-bincang tentang kalau kita dianugerahkan untuk hidup 100 tahun sampai 100 tahun apa yang ingin kita lihat atau miliki. Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Tring, si pria cantik jelita itulah aku. Hai semuanya, aku Kathy. Terima kasih. Kathy. Apa kau? Oh. Makasih ya. Makasih ya, maaf ya tadi aku udah zuzan duluan. Oke, kalau bisa hidup sampai 100 tahun, karena aku penggemar berat Stranger Things, jadi aku itu pengen ngajakin Michi untuk ketemu pemain Stranger Things, karena kita Stranger Things garis berat. Iya, Michi ya. Jangan iri, jangan iri. Iya, jangan iri dengki. Enggak kok, enggak iri. Iya, udah intinya best unicorn aku ganti ya sekarang. Makasih. Yeay. Iya, enggak apa-apa kok. Halo semuanya, selamat malam. Priang dan pencari suasana, itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis. Terima kasih. Gendis. Jadi kalau misalnya hidup sampai 100 tahun, aku pengen membuat masa depan bangsa ini menjadi lebih cerah. Gue bingung sih jujur li ya, kayak bingung kayak gak tahu plannya mau apa, tapi pokoknya yang baik-baik aja deh. Semoga jaketnya ada sampai 100 tahun ke depan ya. Amin. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Always your number one to infinity and beyond. Hello
Terima kasih. Michi. Oke, aku kalau hidup sampai 100 tahun lagi, berarti kan aku udah punya anak dan cucu yang sangat banyak ya. Aku, kenapa ketawa? Kan emang iya. Jadi aku tuh mau bikin keluarga yang super powerful kayak Kardashians. Iya, Kardashian Jenner, kalian tau kan? Aku mau semua anak-anak dan cucu-cucu aku itu kaya raya dan super famous dan super successful. Amin, amin. Kaya Michi ya. Kaya Michi ya popularitasnya. Amin. Amin. Harus lebih dari aku. Sekian, terima kasih. Yeay. Very demure, very mindful. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Jika timu sudah menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia, terima kasih. Kalia. Ya kalau aku 100 tahun masih ada, aku pengen punya rumah 1 hektar. Ya, agak semuanya tuh aku pengen bikin sayur-sayuran, buah-buahan, jadi aku hidup dengan nyaman dan asri gitu kan. Dengan pemandangan pohon-pohonan. Terus aku kalau misalnya kan 100 tahun ya. Terus kalau misalnya aku lagi bosen, ya udah aku nanam-nanam, bermanfaat kan? Iya sih. Sekian dari aku, terima kasih. Yeay. Belum. Oke, halo semuanya, selamat malam. Malam. Are you ready? Jalani hari ini dengan menari bersamaku. Yuhu. Aku Levi, terima kasih. Levi. Percuma kalau pakai contekan ya. Oke, lanjut. Aku kalau dikasih kesempatan buat berumur 100 tahun. Aku pertama mau ngaca dulu. Karena kayak cantik gak ya? Kedua, aku mau ketemu sama cucu aku. Cucu anak aku. Gemes ya kak? Oke, itu sih. Sama aku pengen lihat kayak sosmed aku udah berapa followers ya. Terima kasih. Hey. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si mungil hadir semanis mangga. Hai, aku Anindya. Terima kasih. Kak Anin. Yeah. Oke, kalau insya Allah diberikan umur 100 tahun gitu. Amin. Tapi kayak capek banget gak sih umur 100 tahun tuh. Kayak udah jompo abis gitu kan. Terus aku sih berharapnya teman-teman aku juga bisa nemenin aku di 100 tahun nanti. Amin. Semuanya ya, semuanya. Kira-kira 100 tahun nanti aku udah berapa show ya? Bercanda-bercanda, aku pengennya sih nanti bisa kalau misalnya mereka juga panjang umur mau reunian sama teman-temanku di sini gitu. Terus abis itu aku pengen lihat JKT di masa depan seperti apa. Yeah, nice, nice. Iya, terima kasih. Yeay. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Selamat malam. Malam. As bright as a shooting star in the starry night sky. Halo semuanya, aku Chelsea. Terima kasih. Chelsea. Oke, jadi kalau aku bisa hidup sampai umur 100 tahun, aku bakal punya banyak anak-anak dan juga banyak cucu kan. Kayak I will become a grandma, nenek-nenek gitu. Kita semua bakal menjadi nenek-nenek ya. Dan aku pengen kayak introduce my kids JKT48 itu apa gitu. Dan kalau JKT48 semoga untuk kedepannya when it hits 100 years old, hopefully JKT48 bisa terus berjaya-jaya ya. Amin dong. Amin. Dan juga bisa sukses. Terus aku kayak pengen bawa anak-anak aku ke teater JKT48. Semoga ya, semoga bisa. Dan aku juga pengen travel the whole world. Jadi aku pengen ke England, Jepang, Korea gitu segala macam. Dan aku juga pengen pergi naik haji ya. Amin, aku pengen Amin, amin ya. Aku pengen kayak bawa all of my family gitu pergi haji. Oke, sekian. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Dokter. Siapa?
akan menarikmu ke duniaku. Hai semuanya, aku Danela. Terima kasih. Danela. Danela. Aku segar. Salah. Salah lagi. Hey. Salah. Salah ih. Salah ih parah. Parah. Oke. Okay. Kalau misalkan aku bisa hidup sampai 100 tahun, aku mau melihat JKT48 sampai generasi ke-100. Berarti 113 lah ya. Iya, 113 lah ya. Kita gen 11 ya. Oh ya berarti. Oh ya benar. Oh lupa. Berarti sampai ke ya 113 karena udah mau buka 13 kan. Yeah. Terus abis itu aku juga mau melihat nanti JKT48 Theater sampai lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan seterusnya. Yeah. Oh, yeah. Keren gak sih? Nice, sama nice. Ini sih satu lagi aku berharap kita masih tinggal di bumi ya, guys. Amin. Amin. Ya kan? Makanya dari itu kita harus lindungi dan cintai bumi kita ya. Yes, of course. Sekian terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si panda unyu. Malam. Ceria. Hai, aku Nacia bikin kamu. Bahagia semua, aku Nacia. Terima kasih. Nacia. Ya. Yeah. Kalau aku diberikan umur sampai berapa? 100 tahun. Aku mau melihat diriku nanti udah bisa masak pisang goreng. Aku mau. Bisa kan? Enggak. Pisang goreng satu besek. Iya boleh kalau buat Reji. Tapi ya semoga ya besok aku bisa bikin pisang goreng ya yang enggak gosong. Doain ya. Dan aku mau terus-terusan bersama kakak gen 11, gen 12 dan semua member JKT48. Oh. Ntar kita udah Nacia. Abis nah, ini MC-nya si apa? Iya. Ntar dia 100 tahun masih emot. Maaf, maaf, maaf. Ntar kamu 100 tahun masih emot ya Nacia. Iya, semoga ya. Sekian terima kasih. Yeay. Selamat malam semuanya. Malam. Seperti bunga yang mekar, aku akan membuat kamu, kamu, dan kamu terbayang-bayang. Aku Ara Arali, terima kasih. Arali. Aku sayang kamu. Oh, makasih ya. Makasih, aku sayang kalian semua. Gak boleh pilih kasih. Nah aku pengen kalau aku udah 100 tahun aku masih punya perasaan seperti itu guys. Aku mengasihi semua orang. Harus, itu harus. Itu pertama aku pengen lihat kalau aku 100 tahun ya aku pengen lihat karakter development aku tuh kayak gimana nanti. Kayak apakah aku akan menjadi realis seperti ini? Aku pengen jadi lebih baik lagi sih. Aku mau cukup untuk semua orang. Karena apa? Karena waktu itu emang harus terus berjalan kan. Tidak menunggu. Nah jangan lupa dengan waktu yang kita punya ya guys. Itu gitu aja sih sebenarnya aku. Ya, aku pengen nunggu ini aja, apa waktu pas aku udah 100 tahun, apakah aku ya itu masih bersama dengan mereka semua yang ada di sekeliling aku sekarang. Karena dengan adanya mereka tuh sekarang aku bisa jadi kayak gini, apakah nanti ke depannya aku bakal menjadi lebih baik lagi bersama dengan mereka. Mari kita lihat, jangan lupa waktu. Oke, oke, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Bagai kalung breksingan air, aku akan meledak dengan semangatku. Boom! Aku Reji, terima kasih. Reji! Eh, iya. Bohong. Oke, lanjut ya. Jadi, aku kalau misalnya hidup sampai 100 tahun, mau panjang umur, amin dong. Amin, amin, amin. Oke, jadi aku kalau misalnya hidup sampai 100 tahun, aku pengen meet up sama teman-teman gen 12 dan kakak-kakak gen 11. Ah. Terus nanti kayak kita, ini Ci Arali beneran bukan ya? Kok encok? Apa? Baci. Oh, bohong. Enggak. Jangan didoain gitu dong. Enggak. Enggak. Terus kayak, ih Nacia masih bisa pencet emot gak ya? Terus kayak, aku membayangkan nanti aku masih mengenali mereka atau enggak. Kayak, aku harap kita bakal sedekat kayak sekarang. Amin. Udah gitu aja dari aku. Terima kasih. Yeay.
semuanya selamat malam. Malam. Semangatku terus menerus muap. Pam pam. Halo, aku Cynthia yang selalu semangat. Terima kasih. Cynthia. Apa tuh? Pergi ke taman main petasan. Cakep. Izinkan aku menceritakan secara ugal-ugalan. Wede. Izinkan aku membalikan cintamu ya, Kak. Oke, jadi kalau misalnya aku diberi usia sampai 100 tahun ya, berarti itu berapa tahun lagi, guys? Kan aku sekarang 20, berarti 100 kurang 20 berapa, Nana? 80. Yes, 80. Berarti kalau misalkan sekarang kan gen 13 ya, guys. Gen 12 deh, anggap dulu gen 12. Berarti 80 tahun lagi gen berapa? 92. 92 itu yang disono saya minusin nilainya ya. 92 ya teman-teman. Jadi kan aku kan melihat gen 12 tuh kayak Regi, Levi kan tinggi banget gitu ya guys ya. Berarti kira-kira anak-anak gen 92 segitu, Ci. Enggak. Dari lantai 1 sampai lantai 4 tingginya segitu. Jadi kalau misalkan perform, kita udah enggak perlu pakai stage lagi karena anak-anaknya udah pada tinggi setinggi itu. Gitu aja sih. Sekian, terima kasih. Yeay. Oke, jadi selanjutnya nih kita juga punya suatu kejutan yang worth to wait walaupun kita harus menunggu 100 tahun lagi. Selanjutnya kita ada unit song yang akan lebih keren lagi daripada yang sekarang. Siapa yang udah gak sabar? Kalau begitu selamat menikmati. Selamat menikmati. Tadi kami sudah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Tanshino Shippo, Ekor Malaikat. Yang kedua ada Pajama Drive. Yang ketiga ada Junjo Shugi, Prinsip Kesucian Hati. Yang keempat ada Temo Demono Namida, Air Mata Perasaan Yang Tak Tersampaikan. Dan yang terakhir ada Kagami no Nakano Jion the Arc, Joy of Art di dalam Cermin. Gimana? Seru gak? Seru! Sekarang kita akan membacakan Live X dengan hashtag Pajama Drive JKT48. Let's go. Let's go. Aduh. Oke, siapa yang baca dulu? Aku dulu deh. Boleh. Dari yang ini ya. Kak Bayu Roti. Malam semuanya. Izinkan ku menyapa Oshiku malam ini, Michi. Kenapa ya kamu? Hai Michi, Michi Choi. Aku kembali lagi, makin hari kok kamu makin gemesin sih. Ah, aku ada pantun. Ikan hiu makan kepiting. I love you more than everything. Ah, hai Sarah Bill. Coba lihat fotonya dong. Ya, Michi. Itu apa? Michi mode showroom. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Aku mau baca. Boleh, mana Nacia? Yang. Yaudah, iya. Yang ini dari Kak Danijo. Selamat malam Nacia Oshiku satu-satuku sayang ibu. Ketahuilah walaupun pisang gorengmu gosong, tapi cintaku padamu tidak pernah kosong. Semangat buat show hari ini ya. Iya, yeah, makasih. Makasih ya, Kak. Eh, gak apa-apa tahu ya. Pisang goreng gosong. Ya kan sih, crispy kan? Sebelum gosong dia kan jadi matang juga kan? Dia malahan kayak over perfect gitu. Gak apa-apa. Over perfect. Gak apa-apa, ntar lain kali tapi aku gak mau makan ya kalau gosong, Nacia. Buat kamu aja. Makasih ya. Oke, lanjut. Aku mau baca dari yang Kak Hanif aja. Selamat malam buat Oshiku Alia, walaupun pap miringmu bikin sakit leher, gak apa-apa. Yang penting di spam ya, semangat show hari ini. Terima kasih Kak Hani. Terima kasih ya, Kak. Kan tinggal dibalik HP-nya, Kak. Memperibetkan hidup. Oke, aku mau baca. Baca.
Siapa? Ih, lucu banget. Yaudah, aku baca ini deh, aku baca dari Kak Ulhak aja. Selamat malam Bu Dosen Cynthia. Malam. Aku cuma mau bilang terima kasih kepada fosil dinosaurus terdegradasi yang menjadi minyak bumi dan digunakan untuk bahan bakar mobil yang membawa mamamu ke rumah sakit untuk melahirkan seorang bidadari cantik ini. Gimana Bu Dosen? Makasih ya kan, aku jadi lahir gitu loh. Makasih ya kak. Lucu banget sih. Tapi gak usah sampai itu kali, gak usah sampai zaman bahula kali. Beli bahan bakarnya juga di deket sini kok, deket rumah gak sampai sono. Makasih ya kak. Cici baca, Ci. Aku baca ya. Mau baca yang kanan boleh. Dari... Kenapa? Sumpah lucu banget, Nacia. Coba contohin, Nacia. Lucu banget. Aku ya, dari Stefan Jordan L. Selamat malam Nona Manisku Cynthia. Malam ya. Semangat ya bangun rumahnya. Cimit-cimitmu siap membantu. Nanti kalau rumah sudah jadi, aku masakin ayam kecap. Jangan masukin ayam kecap aja, bantu dong rumahnya. Cie. Makasih ya. Tuh, Nacia jangan nangis. Aduh, Nacia kenapa, Nacia? Iya, Nacia. Kamu diapain ini, Nacia? Geda. Oke. Aku mau baca boleh ini? Boleh. Tapi sebelum baca, contohin dulu dong. Coba. Mantap, baca sekarang. Baca ya. Dari Kak Sam ya, Samsul, yes. Selamai mayam cintaku duniaku sumber kebahagiaanku, ociku catu-catunya Nacia. Ociku, ya. Cemungut pajamaannya ya, oke singkat saja. Hey Nacia, ketahuilah aku tanpa kamu bagaikan ambulans tanpa uwi, paham? Makasih ya kak, yes. Thank you, I like the food. Enggak, no, I don't like. Oke, aku mau baca nih. Boleh. Kak, siapa ya? Yang mana? Kak Rizky deh. Selamat malam hari Minggu buat kamu yang kehadirannya selalu aku tunggu, Levi. Hujan-hujanan makan roti. Cakep. Pulangnya langsung lemes. Loyo. Hai Tuan Putri, serang heo. Ketahuilah rasa kanganku padamu seperti... 13.85.95 Irehan. Pada duanya, hah? Gak ada duanya. Kok pada sih? Fotonya kak. Coba boleh fotonya dong. Levi emo. Mantap Levi. Lucu. Oke. Okay, lucu Levi. Siapa yang mau baca lagi? Aku Michi. Boleh. Aku mau baca dari Kak Airul. Selamat malam Kak Arali. Semangat ya show pajamanya. Kak Airul ada tebak-tebakan nih. Apa tuh? Tinta apa yang tidak bisa luntur? Apa tuh? Tintaku padamu. Maaf tidak nyambung. Please dong yang baca kayak emot kayak gini, please. Biasanya coba Nacia. Coba scroll. Jago tahu. Nacia emot kayak gitu, Nacia. Geda. Oh deh, suka. Lucu deh senyumnya. Lucu deh, Nacia deh, suka deh. Oke, kalau gitu kalau misalkan tadi tinta yang gak pernah luntur itu tintaku padamu. Tapi kalian juga ya, kalau misalkan setelah 2 tahun lagi, tintamu padaku jangan luntur ya. Kalau begitu sekarang, selamat menikmati. Yeay! Oke, kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada 2 Years Later, yang kedua ada... Inachi no Sukai Michi, cara menggunakan hidup. Dan yang ketiga, ada Kishite Sonshi Chata. Rugi sudah dicium, gimana tadi? Mantul gak? Mantul! Gimana sekarang kita mau ngapain nih? Mau ngapain nih? Bakal, tunggu dulu. Ayolah. Kita bakal tebak gambar, tapi gambar itu judul lagu. Misalnya, belalang yang membangkang. Misalnya, belok. Lock-nya dicoret kayak gitu, ngerti kan ya? Oke, boleh. Ngerti. Oke. Tahu. Oke, kita main yuk. Ayo. Gampang. Gimana kok kita mundur, teman-teman? Position. Let's go. Let's go mana nih?
Setlist pajama drag. Oh, ini dari lagu Setlist Pajama Drag ya? Okay. Ini cepet-cepetan ya, Katie? Cepet-cepetan, betul. Okay. Okay. Beri kita angkat tangan ya. Okay. Kalian liatin ya siapa yang pertama ya. Udah siap belum? Okay. Siap! Let's go. Let's go. Silahkan. Hah? Hah? Oke. Okay. Aku. Apa? Levi apa Levi? Jun Josuki. Hah? Kenapa? Salah. Coba jelaskan kenapa menurut kamu Jun Josuki. Kenapa Jun Josuki? Soalnya depannya teman-teman. J. Oh. J, oke. Okay. Oh, gitu kan mainnya. Ya percaya dirinya bagus Levi. Tahu. Siapa oh, tadi? Ya? Aku. Chelsea boleh. Chelsea. Tanichi. Betul. Wow. Keren. Yeah. Nice. Benar, benar. Okay. Kayak gitu hari ya pertama. Teman-teman. Oke, okay, okay. Ngerti. Oke okay, deh. Ngerti. Oke, okay, lanjut. Waduh. Oke. Okay. Ini Cici prinsip kesucian hati. Betul. Yeay. Wendy karena keren, Cici. Keren. Ini kan prinsip. Oh ya, yang bisa jawab tuh yang hatinya suci. Kesucian. Wih, oke. Okay. Ini kenapa kesucian bentar. Ini? Kenapa udah gak banyak kayak gitu kan. Udah mama aja deh. Terima lanjut. Aja deh. Sip. Lucu banget, sip. Lanjut. Waduh. Nah. Hah? Teman-teman, ayo teman-teman. Ah, Cici. Ah, ah. Ciput, apa? Ekor malaikat. Betul. Oh, iya. Coba Cici contohin kalian. Kok yang 12 diem-diem doang sih? Ayolah. Gak bisa jawab. Enggak gitu. Ya kan kasih kesempatan dulu. Oke, lanjut ya. Lanjut aja gak sih? Ayo gen 12 aku jawab. Kak Dena, Kak Dena, 2 years later. Betul. Later, aduh, lanjut. Ayo gen 12. Apa jawabannya? Siapa? Hah? Ini apa? Ayo lo. Oh. Ini masih dari pajama drive. Apa Cici? Apa Cici? Ini ya? Pelaut di tengah badai. Betul. Iya benar. Pelaut di tengah badai. Padahal tadi ngasal aja sih. Tapi kita gimana nih, Lev? Yaudah. Ini kenapa ada dua ya? Awannya. Soalnya di tengah badai. Oh, ganti setlist. Yes. Oke. Okay. Pasti galang nih. Okay, emang. Gampang sih. Setlist ya. Oh. Oh ya. Hah, apa ini? Eta kata ya? Apa Ci? Apa Ci? Gak mau aku mulai jawab. Udah gak apa-apa Ci. Ayo Levi. Aku tahu kalau bisa Levi. Ayo Levi. Ini Ciong Sam. Ayo Levi. Ini apa ya yang tengah ya? Iya. Ini satu lagi. Levi udah setahun lebih loh di sini, mau setahun lebih loh. Belum, jangan dilebay-lebayin kan kak. Kan mau setahun. Iya. Aku biasanya juga dibully kalau sama gen 12 kayak kali ini. Oh biasanya ya. Kati iya. Balas dendam ya Kati. Kati pembalasan. Gak apa-apa Kati, kita di sini gen 11 lebih banyak. Ayo dong. Ayo dong. Sini guys. Gen 11. Sabar. Kak Kati kan yang ngobrol kakak bukan kita. Kita mah baik. Tapi kan teman kalian. Jadi aku mewakili teman-teman aku. Aku mewakili teman-teman aku, Kak Kitty. Aku minta maaf ya. Aku sama mau diterima guys, lihat. Aduh, itu gimmicknya kayak gitu, Arali. Ah, gimmicknya kayak gitu. Jangan dihancurin deh. Ayo, maaf ya. Ayo, ini apa? Ayo, teman-teman jawab. Kitty deh, Kitty jawab. Ayo, Kitty. Susah. Kok gitu sih? Cici kayaknya gen 11. Ayo Levi jawab, Levi. Aku mulu kak, ih. Itu jangan. Kanena jawab, Kanena. Aku ya? Ini skep Hilary gak sih? Enggak ya? Salah! Belakangnya? Aita kata. Hah? Aita kata? Jawab kan? Aita kata. Betul, Aita kata. Ini ceritanya AI, Ci. Oh, jadi AI. AI. Ini apa? Iya, Ta. Iya, Ta. Oh, iya, Ta. Iya, Ta. Surabaya banget sih. Kayak gitu iyata. Deh. Ini pasti bikin soal Katie nih. Iya. Kamu udah tahu kan jawabannya kalau kamu yang bikin? Nah, ini udah ada. Ini apa lagi nih? Oh my ya, God. Apa? Arali? Kaca berbentuk I love you. Betul. Yeah. Oh iya. Oh iya. Benar. Ya udah aku paling cupu. Enggak gitu maksudnya. Kirain ini rencana cinta. Oh iya. Rencananya kira-kira dia bikin rencana apa
berantem gitu susah bikin rencana. Lanjut teman-teman. Lanjut. Jakarta 48. Hah? Salah. Yang menarik di Jakarta. Bukan Cel. Enggak, bukan. Ayo teman-teman. Aduh, aku juga lupa. Jangan ayo-ayo mulu, bantuin. Teman-teman. Teman-teman, dikasih jawabannya. Aku pikir ini rumus. Salah ternyata. Benar. Lanjut. Ini kembang api. Sumpah gak tahu. Hah? Apa ini? Kalian tahu gak guys? Kamu tahu gak Katie? Ini apa? Ini kembang api. Kembang api. Kalender. Apa ya? Kalender. Teh. Daun sih. Daun teh. Daun teh ya? Ini apa sih? Firewear. Kal apa itu? Kalau dia apaan? Apa? Kal abis. Apa? Dear my teacher? Hah? Emang iya ya? Dear my teacher dari mananya nih? Hah? Dena. Gak apa-apa, kasihan Katie kan cuma. Apa sih kamu udah gen 12 kita berdua doang lagi? Ya, aduh gak boleh gitu. Mereka donasi padahal aku cuma sendiri loh biasanya. Ya udah aku minta maaf. Gak apa-apa Arali, ayo jawab. Ayo bisa, ayo. Ayo deh Arali. Apa Arali? Ayo deh Din. Jadi deh gak apa-apa. Udah ayo jawab. Satu aja Arali. Arali jangan lagi. Arali, kalau mau tumbuh berkembang gak di sini? Mau, soal aku jangan jangan proses-proses aku di sini. Sebuah proses pasti kita lalui dengan penuh lika-liku yang berbeda-beda, tapi disitulah kita memiliki sebuah memori yang membuat kita kuat. Maka dari itu dengarkanlah lagu yang terakhir dari kami, Boku no Sakura, Bunga Sakuraku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas angkornya. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Washoe JKT dan yang kedua ada Suifuwa Arashi Niume Momiru atau Pelaut yang Melihat Mimpi di Tengah Badai. Gimana, masih mau lanjut gak? Masih! Begitu, dengarkanlah lagu yang paling terakhir dari kami, Shirai Shirt Baju Putih. Yay! Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Saat ini, kami dan JKT48 Trainee akan terus berjuang agar kedepannya kami bisa menjadi idola yang selalu dicintai oleh kalian semua. Maka dari itu, mohon dukungannya selalu untuk JKT48 Trainee. Mohon dukungannya. Ya, sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam